Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Jadi di video kali ini aku mau share tentang menabung receh 2000. Nah, buat teman-teman yang punya receh 2000, itu bisa banget disimpan supaya bisa kita tabung dan bisa dihitung per bulan ataupun per tahunnya. Dan itu memang nominalnya lumayan banget ya. Buat teman-teman yang pengen tahu cara nabungnya kayak gimana, simak terus videonya. Oke teman-teman, jadi untuk nabung 2000 ini, pertama kita harus konsisten ya nabungnya. Jadi kalau misalkan kita nabung satu hari 2000, itu kalau misalkan dikali satu bulan, jumlahnya adalah 60.000, dan itu lumayan banget ya. Kemudian kalau misalkan kita konsisten nabungnya setiap hari, kemudian kita kalikan satu tahun, itu adalah sekitar 720.000. Dan kemudian kalau misalkan kita nabung lebih konsisten lagi, dalam 2 tahun itu 60.000 dikali 24 bulan, nominalnya sekitar 1.400.000 lebihan. Jadi lumayan banget ya untuk 1.440.000. Ya hitung-hitung nabung lupa ya, karena kan 2000 istilahnya uang sisa gitu, 2000 kita simpan dengan konsisten itu bisa menjadi 1.440.000 dalam jangka 2 tahun. Oke, jadi ini adalah ada catatan-catatan atau tips buat teman-teman yang suka nabung, atau buat teman-teman yang baru mau nabung atau pemula yang akan nabung. Catatan ini bisa banget jadi motivasi untuk teman-teman semua. Semoga catatan ini bisa bermanfaat, dan semoga tips untuk nabung receh 2000 juga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku ya.